Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannim rahimahullahu ta'ala wa ala munafa fi ulumi fi darain amin. Wa kana Ibrahim at-Taymi yalbasu lubsal futyani. Fa kana la ya'rifu ahadun annahu minal ulama'i illa ashabahu. Wa kana Ibrahimu adalah Ibrahim At-Taymi yalbasu, beliau pernah memakai, berarti kalau kanannya sering make, lubsal futyani, pakaian anak muda. Gak kenalan kiai pakai anak, pakaian anak muda, enggak kekenalan, nyaru. Fakana, maka adalah la ya'rifu ahadun, tidak ada yang kenal oleh seorang pun, anna'u minal ulama, bahwasannya beliau termasuk ulama, enggak ada yang kenal, illa ashabau, kecuali para sahabatnya. Jadi nyaru-nyaruin. Masya Allah. Ada kiai mana itu, ya Allah, pakai lepis. Ini kiai lagi nyaru. Wa kana yaqulu al-mukhlisu man yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyati. Orang yang ikhlas adalah orang yang menyembunyikan segala kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan segala keburukannya. Orang yang ikhlas sembunyiin, gak pengen orang tahu. Kalau kita pengen orang tahu, ya Allah. Ya kalau pengen jadi orang yang mukhlis, gak kepengen orang tahu. Itu masjid gimana sih? Itu kan saya nyumbang, kok gak disebut-sebut? Pengen orang tahu. Kita udah nyumbang, biarin Pak. Ntar orang mau sembuh kagak sembuh, itu urusan dia itu, Pak. Insya Allah amal kita dicatat sama Allah. Bergantung bagaimana keikhlasan kita. Wa kana Sufyanu As-Sauri, adalah Imam Sufyan As-Sauri rahimahullah ta'ala. Yaqulu, beliau berkata. Ini kitab saya ada sedikit rancu nih. Kullu di sini pakai kaf. Ya. Setelah saya periksa-periksa, ya, saya lihat di kitab-kitab, ya, di Google kan ada juga tuh kitab-kitab. Saya periksa di situ, ternyata bukan kullu, kola. Kalau kullu maknanya bingung. Iya. Nah, kola di situ apa? Hah? Kullu juga situ ya. Di sini apa, Ustaz? Kola, ini benar nih. Kola. Ya. Di sini. Iya. Iya, di ini apa? Ini aja di lingkarin. Kola ini ya. Ya, jadi ini sulit nyarinya apa nih maksudnya nih, ya. Enggak paham saya. Iya. Iya, pakai ganti kof, jangan kaf. Ganti. Iya. Jadi kalau kulu maknanya ribet. Iya. Qalla alimun takburu halaqatu darsihi illa wa yatrukuhul ujubu binafsihi. Qalla alimun sedikit orang alim takburu halaqatu darsihi. Sedikit orang alim yang gitu. Yang besar oleh halaqah, ya. Pengajiannya, darsu pelajarannya, maksudnya Pak, ngajarnya, pengajiannya dah gitu ya.
sedikit orang alim yang besar lingkaran pengajiannya. Illa wa yatrukuhul ujubu binafsihi. Kecuali berjalan kepadanya oleh sifat ujub dengan dirinya. Nah, ketika berjalan dengan sifat ujub, itu pengajiannya bisa jadi banyak. Ini kebalikan kita, kita maunya banyak gitu ya. Kita maunya banyak. Memang kalau ulama-ulama seperti itu. Masya Allah. Kita maunya pengajian kita besar, banyak orang, maunya begitu gitu. Masya Allah. Jadi buat yang pengajian yang enggak banyak orang, jangan sedih karena itu orang alim gitu. Jadi ini tasliyah juga nih. Waqad marra Hasanul Basri ala Tausin. Sungguh telah berlalu oleh Imam Hasan Al-Basri atas Setaus rahimahumallahu taala. Wa huwa yumnil haditsa. Setaus lagi mengimlakan hadis. Fil harami, di tanah haram. Beliau sedang mengimlakan hadis di tanah haram. Haram Madinah maksudnya ini. Fi alaqatin kabiratin, di lingkaran yang besar. Di lingkaran halaqah pengajian yang besar. Faqaruba minhu. Lalu Imam Hasan Al-Basri mendekat kepada beliau. Wa qala la'u fi udhuni, dan beliau berkata kepada Setaus pada telinganya, in kanat nafsuka tu'jibuka fakum min hadzal majlis. Masyaallah. Bisikannya begitu. Jika ada nafsu engkau membuat heran, membuat takjub engkau, fakum, maka berdiri engkau min hadzal majlis, daripada ini majlis. Faqoma Tausun, lalu diri oleh Taus fauran, dengan segera. Jadi majlisnya udah gede ditinggalin. Majlisnya udah gede ditinggalin. Kalau kita, Masya Allah. Maka kita banyak istighfar aja lah. Banyak istighfar, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Dan kita jangan mencela orang yang majlisnya enggak gede. Orang majlisnya enggak banyak, jangan dicela. Oh iya. Iya. Mindar terus ya. Heeh. Mindar. Wa marra Ibrahim bin Adhama ala halaqati Bishrin al-Hafi. Pernah berlalu, pernah lewat Ibrahim bin Adham di depan lingkaran, ya. Kalau kita riungan ya, lingkaran, riungan, lingkaran halaqah pengajian Bishr al-Hafi. Ya, Bishr al-Hafi ini seorang sufi. Ya, al-Hafi ini nyeker, jadi beliau suruh nyeker terus. Kemana nyekian aja? Aspal nggak kuat ini. Iya. Bocah saya nyekir terus. Nyekir kuat ya. Sembahyang Jumat, asur nyekian aja. Iya. Yes. Oh, Masya Allah, ya Allah. Jalan dari sana bocah sama teman-temannya dari santren, asur nyekir aja. Iya, Masya Allah. Kagak pakai sendal, ah? Aspa sih? Iya. Jalan ini. Iya, ini anak saya di rumah. Iya. Dari rumah. Tengan badannya. Jalan kasur. Ada dosennya jadi panas. Iya. Masuk. Masya Allah.
Iya. Jadi pakai sendal, sendalnya hilang mulu. Ya. Iya. Iya. Rahimahullahu taala. Fa ankara alaihi, lalu Ibrahim bin Adham mengingkari atasnya, likibari halaqati darsi, karena besar halaqah ya pengajiannya. Diingkari. Kalau orang sekarang halaqah pengajiannya besar, disoori. Dihebatin, hebat. Jadi kita banyak istighfar aja, ya astagfirullahalazim, ya Allah. Biar apa kita begini? Biar jangan sombong. Biar jangan sombong kita. Oh, pengajian gue mah besar, pengajian lu mah kecil. Sombong kita begitu. Jadi kita nih begini, biar jangan sombong kita. Jangan kita ingkari nih, jangan. Maksudnya jangan begitu. Ntar kita ingkarin lagi nih ya. Masa omongan begini, masya Allah. Ini jadi nasihat buat kita supaya jangan sombong kita, berendah terus. Jadi kita enggak menghina orang yang majelisnya kecil. Jangan. Jadi orang alim biasanya majelisnya kecil, kecil. Biasanya baru-baru kecil, baru-baru. وَقَالَ لَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْحَلَقَةُ لِحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ مَا أَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ الْعُجُبُ. Dan beliau berkata, لَوْ كَانَتْ, jikalau ada. Ini sama-sama ulama sufi nih. Ibrahim bin Adham, Bishr al-Hafi. لَوْ كَانَتْ, jikalau ada, هَذِهِ الْحَلَقَةُ, ini halaqah, ini lingkaran majlis, لِأَحَدٍ, milik seseorang, minas sahabat, daripada sahabat. Ma amina ala nafsihi al-ujubu. Ini saya ya, tidak aman atas nafsunya oleh ujubu. Jadi kebanyakan orang ya, dengan majlis taklimnya yang besar, ujubu. Nah, ini jadi nasihat buat kita supaya jangan ujub. Supaya jangan ujub. Merendah diri. Wallahu a'lam bishawab.